sahabat Sufi, sahabat Basnas, dan kaum muslimin. Ini salah satu program pemberdayaan ekonomi mustahik yang sebentar lagi Ibu Yeni akan berubah menjadi muzaki. Insya Allah dari pendapatan ini akan dikeluarkan zakat infaknya lewat Basnas. Dan alhamdulillah ini saya dapat bingkisan dari Ibu Yeni ya, ikut mencicipi bagaimana menu fried chicken khas Basnas yang sudah ditularkan kepada Bu Yeni. Dan bagi mak-mak yang lain yang ingin bisnis, ingin belajar bagaimana bisnis fried chicken dengan merek adalah Z Chicken ya mereknya. Ini Z Chicken luar biasa, di Basnas sudah siapkan pendamping dan bantuan permodalannya. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, mama yang ingin meningkatkan pendapatan keluarganya, yuk kita belajar bersama di Basnas. Salurkan zakat infak Anda di Basnas Kabupaten Ciamis. Oke sahabat Basnas, hari ini saya sedang berada di rumah Ibu Yeni Farida, salah satu penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi mustahik, salah satu program untuk meningkatkan status dari mustahik menjadi muzaki. Yuk kita akan tanya dulu, Ibu gimana nih setelah mendapat program dari Basnas, ada peningkatan Bu? Alhamdulillah ada Pak. Bisa diceritakan Bu seperti apa ini? Pertama, hidup pasar hari semakin meningkat, omset semakin bertambah. Yang biasanya pendapatan sebelumnya berapa Bu? Sebulan kemarin. Kemarin 1.500.000. Per hari? Enggak, per bulan. Per bulan, luar biasa. Sekarang mengalami kenaikan ya? Luar biasa. Gimana Bu, setelah dibantu semangat gak Bu? Semangat sekali. Gitu. Nah terus teknik Ibu menjual seperti apa aja Bu kemarin? Kalau sekarang ya, pertama itu offline sama online. Ya offline apa ya? Bentar ya? Ya bentar. Langsung? Ya langsung ke rumah-rumah. Dan pakai nomor WA. Iya. Terus ada pesanan dari luar juga dilayani Bu ya? Iya, dilayani. Ibu punya cita-cita apa ini kalau ini nanti maju mau seperti apa? Mau umroh atau mau bayar zakat nih? Pertama bayar zakat dulu. Oh, zakat dulu ya. Bayar zakat. Terus Ibu ada kendala enggak selama menjalankan program ini? Enggak ada. Enggak ada ya, lancar semua ya. Lancar. Bahan baku lancar. Lancar. Iya. Terus apa lagi Bu yang dirasakan ada pendampingan Bu ya? Ada. Dari Basnas. Dari Basnas ya. Oh. Terus ada pertemuan 1 bulan sekali. Oh iya. Gitu. Rutin ya? Iya rutin. Apa Bu yang Ibu dapatkan dari pembinaan itu? Alhamdulillah yang tadinya nggak bisa dikicikan ya, sekarang mahir gitu. Mahir ya. Luar biasa. Diterima sama masyarakat, katanya enak. Terus nggak terlalu mahal sih. Oh gitu. Yang lainnya. Jadi perbedaan harganya antara yang biasa dengan yang program ini beda berapa? 1.000? Ya. 1.000 ya. Terus kalangan yang kemarin itu karena bebas ya? Bebas. Sama. Tapi kalau pesanan dari sekolah, dari pesantren, dari apa? Sama petang gitu. Ada ya? Ada. Oke. Buat ibu-ibu. Pengennya dia bisnis seperti saya ya, bisa gimana ya, dari nggak bisa menjadi bisa gitu, pokoknya ya. Pertama pede ya. Yang kedua niatan gitu, niat karena Allah. Terus yang ketiga kita harus gimana ya, melayani masyarakat itu nggak boleh gimana ya, kalau ada yang jutek terus harus ikhlas gitu lah ya, harus apa, banyak bermasyarakat gitu intinya ya. Jadi diminati gitu sama yang beli gitu ya. Jadi selama usaha nggak ada ini Bu ya, ya macam-macam nggak ada ya, gimana kitanya mungkin gitu. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Yeni ya. Baik sahabat Basnas ya, bagi mak-mak yang pengen bisnis seperti Ibu Yeni Farida, nanti bisa kontak-kontak dengan Bu Yeni atau bisa juga ke Basnas konsultasi. Di Basnas ada program yang luar biasa ya, yang dilatih, yang dimodali,
dan dibantu pemasarannya. Ini luar biasa ya terobosan Basnas. Terima kasih banyak buat Basnas beserta pendampingnya. Pokoknya jalannya gitu ya. Ya. Okay. Yang telah membantu, yang tadinya saya enggak bisa apa-apa, alhamdulillah sekarang bisa menambah pendapatan sehari-hari. Sejahterakan itu anak-anak mau mana. Oh iya, yeah. Oke, okay, terima kasih Bu. Bincang-bincangnya, nanti disambung lagi Bu ya. Oke, okay, sahabat Basnas, sampai di sini dulu. Kita akan akhiri dulu. Dan tetap semangat bagi mama yang ingin usaha. Ini salah satu pilot project dari Basnas, membantu perekonomian keluarga. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.